Wup. Mulai batu blorok sama ekor panjangnya. Nah ini udah disiapin di depan nih. Ini kita berada di Kang Wasikin. Ya, halo. Di mana kita, Kang? Di Welahan ya? Welahan. Di Welahan kita ya. Assalamualaikum, Dan. Nah ini komandannya nih baru ngeluarin ekor panjangnya semua. Wis, ini kelewer semua ini. Halo, Dan. Dan yang kemarin ekor 40 cm? Laku, bos. Udah laku? Iya. Aduh, udah laku ternyata, kawan-kawan. 40 cm, pastol. Baru Sabtu kemarin padahal lo ya. Udah laku, Dan. Tinggal yang 30 sama 32. Kentenan dulu, sama bapak siapa ini? Ega. Bapak Ega ya. Nah, ini yang punya Akila Beach Shop. Dan, nah ini kita review ekor panjangnya dulu ya. Kita pindah ke kamera utama biar jelas, biar kelihatan. Oh ya. Nah, kita berada di Welahan, di tempatnya Akila Beach Shop. Ini semuanya ekor panjang. Yang kemarin 40 cm ternyata udah laku. Berapa hari kemarin di rumah? 3 harian di rumah. Berarti Sabtu, Minggu, Senin udah laku ya. Belum sempat kita review ternyata burungnya udah laku, guys. Yang pada masih ya. Oke, kita pindah ke kamera utama biar burungnya terlihat manis ya. Dilihat ya, ini kita pakai HP-nya jadul, jadi kurang jernih. Kita pindah ke kamera utama aja. Oke, kita matiin dulu, kawan-kawan. Ini halnya pagi, nah, taruh kita ya.
Oke teman-teman ya, kita lanjut ke kamera utama. Nah ini ekor panjang. Nah ini klewer. Dan ini ekor berapa Dan? 30 pastol. Yang ini 30 pastol ya. Dari indukan berapa Dan ini Dan? 35 kali 20. 35 kali 20. Oke. Nah ini ya guys ya, 30. Yang sebelah ini sama? 32. Yang ini 32 cm ya. Wish. Ini guys, ekor panjangnya semua ada di Aquila Bit Shop ya. Gila, 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 bosku. Ini burungnya. Tapi yang 40 cm kemarin udah laku hari Senin ya. Hari ini hari Selasa. Kita baru sempat ke diamannya Aquila Bit Shop ya. Nah, ini pocongnya, guys. Nah, ini pocong putih ini. Wow, cantik sekali komandan ya. Nah ini. Ini split panda ini bos. Split pandanya nah ini ya. Iya panda. Mas 4 bulan. Ini umur 4 bulan pandanya. Yang ini pastol. Cantik-cantik bosku ya, kita review dulu nih burungnya, vektor semua ternyata. Ini pastol ya, pastol. Ini pastol. Mantap, 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 mantap. Ini bukan hanya cantik tapi burungnya vektor juga ya. Nah ini. Ini total istimewa tentu panda. Nah ini panda ini. Umurnya 4 bulan tapi vektornya udah keluar. Ini total. Nah ini masih umur 4 bulan. Ini hanya ada di Aquila Bit Shop ya. Nah yang ini, yang ini umur berapa ini? Sama ini. Sama ya, 4 bulan ya, satu sarang ya. Tapi yang ini pure putih ya, bersih ya. Yang ini belang ya. Nah, ini kita bisa lihat dari dekat. Nah, biar jelas. Wis, cantik bosku. Burungnya vektor. Keren, 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 keren. Nah, ini yang ada di depan ya. Wis. Kita review ini dulu ya. Nah ini, oke. Gas, baik. Coba. Nah itu di bawah tuh, pakai topi. Mas kenapa itu baik? Siap, siap, bah. Siap, bah. Anu, jor. Siap. Oke, kita lewat samping. Oke, kita tanya-tanya sama komandannya nih. Oke, sambil duduk santai, kita tanya-tanya nih. Teman-teman yang pada penasaran yang kemarin tanya-tanya, kita tanyain langsung sama yang punya nih. Nih. Bosku, ini kira-kira yang blorok berapa, bosku? Yang blorok itu split itu, Mas. Split yang umur berapa? Panda. Yang panda ya. Sekitar 25 splitnya. 25 juta ya. Iya. Terjangkau ya. 4 bulanan. 4 bulanan ya. Terjangkau ya bosku ya. Ya, katakanlah nggak mahal lah, mas itu lah. Di pasaran berapa bosku biasanya? Ada yang jual split dengan visual yang udah kelihatan putihnya itu ya, di atas 30 juga ada. Macam-macam ya. Oke. Kalau yang itu pocong itu berapa itu, yang manis itu, yang cuantik itu?
pocong pastol itu 100 nego lah, 100 juta nego. 100 juta nego ya bosku ya. Ya. Dari gen yang benar-benar ini kan apa? Tidak abal-abal, dia murni dari gen-gen yang jelas. Ada ini ya, ada terahnya ya bosku ya. Yang sangat jelas. Yaitu Sasuke CR dari gen Kito. Siap. Dari kemarin kelihatannya kan banyak, berarti udah pada laku ya bosku ya. Udah mas, udah alhamdulillah udah. Ini kelihatannya burung baru semua ya. Iya. Burung baru ya, baru ngambil ya. Nah, kalau yang ekor panjangnya bosku? Ekor panjang yang 30 itu murah sih sekarang, ekor panjang kan nggak kayak dulu harganya. Pastol itu 30 cm cuma 30 juta. 30 cm patokannya 30 jutaan ya. Yang 32 sekitar 35 up lah. 35 up. Oke, bosku. Yang mau tanya-tanya nanti saya kasih nomor teleponnya di channel kami di deskripsi, nanti saya berikan di deskripsi, nanti bisa tanya-tanya langsung sama Bose Akila Bicop ya, nanti tanya-tanya soal burung bloro atau ekor panjang disediain semuanya, factor pasti ada terahnya lah ya. Siap, kirim internasional. Oke, paling jauh kirim mana bosku? Paling jauh luar mas, luar Jawa ya, luar negeri ya, ya. Oke, ada yang masuk ke Vietnam juga ada. Vietnam ya. Oke ya, ini ya teman-teman ya, untuk pengirimannya kelasnya internasional, bukan nasional lagi nih ya, internasional ke Vietnam teman-teman ya. Nah, ini banyak burung cantik-cantik di sini, memang khusus mungkin biasanya ini bosnya yang ngirim ya. Ya ini yang ngirim, ini yang ngirim. Ya oke, okay ya. Oke, siap pokoknya kirim ke Thailand, oke, Singapura, oke, Malaysia, Vietnam. Siap ya. Oke. Ini teman-teman ya, ini ready untuk pengiriman internasional. Vietnam, Malaysia, Singapura, siap pokoknya. Thailand juga ya. Ya. Nah, ini. Bos, ini ada gen ekor panjang dari terah Malaysia enggak? Biasanya kan teman-teman ada yang tanya nih, banyak murai impor murni, itu. Murni itu, Mas. Gen murni ya. Utama murni dari impor. Murai dari impor ya. Singapura ya. Tapi udah disilangkan sama Indonesia ya. Iya. Gitu ya. Oke. Kita kolaborasi lah dari gen impor murni, kita olah jadi ya inilah, menciptakan ekor yang terpanjang. Gitu. Oke, siap. Bos, ini kan ekor panjangnya banyak nih. Ini ngambil dari temen atau memang ternak sendiri di rumah ini? Kebanyakan kita ngambil dari peternak. Ngambil dari peternak ya. Kita juga peternak, cuma kan yang warna sama jorok. Okay. Kalau yang ekor panjang kita ngambil dari luar. Dari teman ya. Oke, dari teman yang juga memang notabene aja ini ya, punya nama lah ya. Iya. Ya yang gen-gen benar-benar panjang. Panjang ya. Enggak asal. Biasanya ring dari mana, Basu? Ada dari Juragan Lepi juga ada. Juragan Lepi, oke. Okay. Ya. Selamat siang Juragan Lepi ini. Alek Ico. Kudus. Okay. Juga dari Madiun. Madiun ada. Ada ABF. Oke. Okay. Akbar Big Farm. Oke. Okay. Punya Pak Yunan tadi. Dari Malang juga ada. Oke, okay, Malang hadir, bosku. Nah, ini ya teman-teman. Benar-benar valid ini, Mas. Bukan asal-asal. Nah, nanti bisa ditelusuri teman-teman kalau di Akila Bicop ini jaminan mutu. Jadi benar-benar kualitas, menjaga ini ya gen ya. Ya. Bosku ya, bukan dari terah ini coba-coba, bukan ya. Bukan dari jepotan juang, bukan. Jadi kita benar-benar belanja dari yang benar-benar ada gennya. Nah, gen terpanjang ini. Kalau yang panda ya harus yang benar-benar ada lah, pokoknya warna-warna yang pasti keluar dari panda itu. Siap. Nah, ini kan teman-teman harus tahu ya, soalnya di luaran sana sekarang memang banyak peternak yang memang
mencoba ini ya, mencoba berinovasi untuk menciptakan blorok. Mungkin terah ada bloroknya sedikit, terus diternak jadi blorok. Itu keluarnya nanti apa, kita belum tahu. Nah, ini kalau di Aquila Bee Shop ini sudah pastilah ya, sudah pasti kalau panda di sini cantik-cantik, dan juga ini ekor panjangnya juga mentok-mentok ini ekornya kelihatannya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau nanti pokoknya kita kasih nomor teleponnya di deskripsi, nanti bisa kontak-kontakan langsung sama Bose di rumah ya. Pokoknya amanah ya Bose ya. Amanah. Amanah ya. 100% aman. Nah, biasanya kalau pembeli itu dianterin langsung ya Bosku ya? Antar langsung. Depan rumah bisa. Ya, gitu ya. Kirim juga bisa. Ya, kirim. Kalau ngirim biasanya via apa? Via kereta. Kereta ya? Kereta bisa, travel bisa, kargo juga bisa. Tapi kalau menjaga keamanan, kalau pas kita beli ekor panjang, mending nyampe rumah sendiri ya Bosku ya? Sambil kita silaturahmi biasanya seperti itu ya. Gitu ya. Oke. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini yang kemarin pada penasaran, yang memang tanya-tanya tentang murai batu blorok atau panda, split panda. Di sini tempatnya Aquila Bee Shop, dengan harga terjangkau, dengan relatif tidak terlalu mahal lah ya. Nah, ini ada juga kandang. Logo Aquila tuh, Mas. Oh, ini. Oke, ini ya. Ini sangkarnya, guys. Nah, Aquila Bee Shop dia juga ngeluarin sangkar ya. Nah, nanti bisa japri aja sama Bose ya. Nanti kita kasih nomor teleponnya, bisa wawancara langsung ya. Kalau dengan saya oke lah, enggak apa-apa. Kalau dengan Bose siap. Siap-siap saja. Bos, kalau sangkar berapa, Bos? Sekitar 1,5. 1,5 ya. 1,5 itu yang ukuran nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Produksinya cuma nomor 2? Ya, memang produk nomor 2 aja ya. Nomor 2 tak ya? Ini sangkar nomor 2 buat main ya. Ini buat main ke lapangan ya, teman-teman ya. Cocok sementara pastor. Sip, sebentar. Oke. Okay. Nah, ini untuk gacok ke lapangannya yang biasanya buat main. Ada di luar? Ada di luar, depan. Oh, berarti nganu ya? Blorok juga buat main ya, Pak? Iya. Oke. Kita tengok, guys. Yang gemantung di pohon rambutan itu ya. Nah, itu teman-teman yang biasanya buat ke lapangan. Coba nanti kita review, tapi kita fokuskan ke ini ya, ke ekor panjang sama bloroknya dulu. Nah, ini ya teman-teman ya, yang kemarin penasaran. Nah, ini 32 cm-nya yang sana, 30 senti ya, 32 senti sama 30 senti. Yang 40 senti kemarin udah laku Bosku ya, yang kemarin penasaran. Tapi belum rezeki kita untuk mereview yang 40 senti. Nah, ini tinggal yang 32 sama 30 senti ya. Yang 40 senti lari ke Vietnam. Yang 40 senti kirim ke Vietnam ya Bos ya. Oke ya teman, 2 hari yang lalu teman-teman sudah terbang ke Vietnam ya. Ini juga sangkarnya khusus, gede banget diameternya ini. Nah, ini ya, ini bukan sangkar buat main, tapi ini buat ekor panjang teman-teman. Kalau digantungin cakep lah ya. Nah, ini satu ukuran apa ini ya, satu ukuran ayam jago ya? Iya, ayam jago. Ayam jago ya. Besar banget nih. 90 cm. 90 cm diameternya ya. 80 90. Nah, ini yang memang buat umbaran ayam ini ya, ayam bangkok ya. Nah, ini. Gede banget. Nah, fungsinya apa? Biar ekornya ndak ini ya. Ndak patah, biar tetap rapi. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau yang trotol seperti ini berapa? 25 itu. 25 ya. Nah, itu split dari panda. Nah, ini split panda, guys.
Ini 25 jutaan. Nah, ini ya. Spirit Panda ini. Nah, itu yang cantik, yang seperti pocong nih. Tapi masih ada pandanya kelihatan. Nah. Ini ya. Ya, nanti bisa tanya-tanya langsung lah ya, di link deskripsi nanti kita kasih nomor teleponnya Bose ya, Avila Beach Shop ya. Kemarin kita mau review yang 40 cm ternyata sudah terbang ke Vietnam ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Ini sedikit review burung-burungnya dari Aquila Beach Shop. Nanti lebih lanjutnya yang memang pengen punya ekor panjang atau yang punya split panda bisa langsung ke Aquila Beach Shop ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.